Bu, ini mulai produksi tahu petis itu tahun berapa, Bu? Ini? Tahun 2019. 2019 ya, Bu. Ini merupakan tahu petis yang dibuat, yang digunakan untuk apa sih, Bu, sebenarnya, Bu? Untuk olesan tahu. Oh. Ini yang paling unik kita apanya, Bu, ini? Crispy-nya ya, Bu, ya. Ini kalau denger-denger dari info ini, usaha ini juga dibuat untuk biaya anak-anak kurang mampu atau yatim juga di sini. Iya, ini untuk panti asuhan, semua murni untuk panti asuhan. Apa sih, Bu, kenapa kepikiran tahu petis gitu? Karena yang bisa itu, Dek. Mungkin kalau saya bisa bikin cake yang bagus, mungkin saya bisa cake, tapi saya bisanya bikin ini waktu itu. Oke, berarti memang selama pandemi ini mulai bisnis petis ya, Bu? Iya. Sebabnya apa sih, Bu, itu? Kebutuhan kami terlalu besar. Oh, terlalu besar. Jadi kan harus ada cash flow-nya, Bu. Oh. Biasanya kalau panti asuhan kan ada bantuan-bantuan gitu, iya. Selama pandemi juga agak nyendat gitu, Bu? Iya, agak sangat berkurang. Agak sangat berkurang, dan iya. Itu akhirnya teman-teman pada kreatif buat tahu petis gitu ya, saya, Bu, ya? Saya ngajari anak-anak untuk kita berdagang untuk bikin. Oke, berarti yang memproduksi semua lagi teman-teman panti asuhan, yeah, dan ibu, yeah, ya? Iya. Yeah. Oke. Bu, ini dijual di online juga ya, Bu, ya? Iya, yeah, online. Bisa melalui layanan apa aja, Bu? Shopee, Tokopedia, terus Gojek, GoFood, GrabFood, Shopee sendiri. Oke, ini yang paling bagus kan juga jual di luar negeri juga, Bu, sampai beberapa negara tadi itu. Kalau dalam satu minggu, Bu, itu bisa laku berapa dus sih, Bu, itu? Nggak mesti, Dek. Bisa, yang paling banyak, Bu, bisa sampai berapa, Bu, itu, Bu? 100-an lebih, ya. Seminggu, ya? Iya. Oke. Dan itu juga dikirim ke beberapa negara tadi, di mana, ya, aja, Bu? Yang sekarang langganan tetap itu Hong Kong, ya. Hong Kong. Karena Hong Kong itu kan banyak pejuang-pejuang kita di sana. Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia, Amerika. Amerika juga. Di sini itu ada berapa anak-anak sih, Bu, yang dibiayai dari tahu petis ini? 60 ya, Bu, ya, dan dibiayai dari tahu petis, ya, itu, ya, Bu, ya. Oke. Dan sekarang itu, Bu, anak-anak itu juga dilatih untuk produksi dan kreatif berwirausaha, ya, Bu, ya.